Assalamualaikum, halo Re, yuk kita bikin the best resep leci tea ala aku. Ini favorit minuman aku dan ini berhasil Re, ini enak banget. Langsung aja mari kita membuat. Kita bikin sirup gulanya dulu ya. Gula pasir 1/4 kilo sama airnya 1/4 liter ya. Bandingannya 1:1. Kita didihkan dulu sampai dia blebek-blebek gini. Kalau udah tinggal kita angkat, kita dinginkan dulu. Lecinya aku pakai merek ini, recommended banget. Sama aku pakai sirup ini beli di Shopee, sirup Monin leci. Sama aku pakai ini Rek, yogurt tea. Ini kalian pasti bisa temuin sih di supermarket. Tinggal kita susun aja. Es batu dulu, kemudian sirup gula. Aku pakai 1 sendok sayur kecil. Sama air lecinya pakai 1 sendok sayur kecil. Kita tuang ya, ini gak terlalu manis kok Rek, tenang aman. Tinggal kita tuangkan sirup lecinya kurang lebih 2-3 sendok makan. Sama ini leci, yogurtnya Rek, boleh pakai leci tea yang kemasan juga sih. Tinggal dikasih leci sama daun mint tuh, bagus banget. Kalau di resto cafe ini udah 50.000 lebih deh kayaknya. Ini bikin sendiri, ini kalian tiru mereknya, resepnya yang mirip pasti rasanya juga enak banget Rek. Ini jaminan enak dari aku Rek, karena aku pecinta leci tea. Gak di resto, gak di bar, gak dimanapun pasti pesennya leci tea. Aku udah pernah minum leci tea yang murah, yang mahal, dan ini biayanya murah tapi rasanya enak kayak yang di mal-mal itu Rek. Terus langsung bikin aja ya resep leci tea ala Pugu Kristanto. Thank you.